Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassali wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mohon maaf, waktu khutbah maksimal 15-20 menit. Oke. Saya diminta kultum sebenarnya, Pak. Kultum kan kuliah terserah antum. Ternyata 15-20 menit. Baik. Ya Pak ya, Masya Allah, Tabarakallah, yang saya hormati segenap takmir Masjid Al-Ittihad, seluruh jamaah yang insya Allah semua akan masuk surga bersama-sama. Amin. Bahagia enggak Pak hari ini, Pak? Bahagia enggak? Ya, karena tema kita hari ini Ramadan sebagai obat anti galau kan, gitu ya. Pengobat apa tadi? Kegundahan. Saya baru dapat tema malam ini. Ramadan apa Pak? Penawar kegelisahan dan kegundahan. Masya Allah. Tapi aura-auranya bahagia semua nih, happy. Mana yang galau nggak ada ya? Insya Allah ya. Karena doa awal kita kemarin Ramadan, doa sunnahnya Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, hadirkan dia Ramadan kepada kami bil yumni, Pak. Yumni itu apa? Tenang. Tenang. Santuy gitu ya, Pak ya. Woles ya. Happy, bahagia kita. Ya, masuk Ramadan tenang. Kenapa? Karena Ramadan begitu banyak keistimewaan. Yang harusnya kita masuk Ramadan ini bahagia banget, Pak. Tapi ternyata ada juga saudara-saudara kita yang ketika masuk Ramadan tuh enggak happy, Pak. Ya. Enggak semua happy kayak antum, ada yang enggak happy. Misal siapa ya? Pengusaha. Oh, karyawannya banyak, omset perusahaan lagi turun. Masuk Ramadan mau lebaran, apa yang dipikirin, Pak? Tuh, kan? Di sini ada enggak muka-mukanya? Oh, enggak. Ini pengusaha kaya semua, amin. Oh, begitu, Pak. Wah, mau lebaran nih. Galau kan, THR. Teman saya Pak, sampai ada yang jual rumah, jual mobil demi THR. Siapa lagi tuh biasanya? Emak-emak Pak. Ya, budget belanja kan naik, masuk Ramadan, harga kebutuhan pokok. Iya, sudah menjadi sunnah yang tidak tertulis tuh Pak. Kenapa harus naik begitu Pak? Ya, banyak orang galau masuk Ramadan. Kenapa? Karena mindsetnya Ramadan itu bulannya dunia Pak. Coba. Indonesia ini salah satu negara muslim yang Ramadannya paling unik, Pak, paling antik gitu. Ya, saya kalau keliling ke negara-negara mana merasakan enggak ada sesuatu yang seperti di Indonesia. Kadang-kadang ngangenin, kadang-kadang nyebelin. Gitu, Pak. Ramadan kita itu spesial banget, Pak. Contoh nanti. Ya, antum semua, saya baru pulang dari Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Batam, baru pulang. Saya tanya orang sono sih alhamdulillah ya, katanya juga banyak pendatang ya. Sebelumnya saya ke Solo sama Semarang ya. Karanganyar juga saya tanya, di sini enggak ada yang mudik, enggak ada, alhamdulillah orang kampung. Nanti di Jakarta saya bilang, ketika mau lebaran itu Jakarta kosong. Ya, karena orang Jakarta semua pulang mudik ke Jawa, Sumatera, Kalimantan. Saya bilang, tolong deh orang daerah gantian pada ke Jakarta. Gitu ya. Gitu. Jadi orang-orang yang mikirnya mudik, Pak, antum tahu enggak? Mudik itu kan harus membawa sesuatu. Kalau dia bawa uang, kalau dia punya uang gitu ya. Kalau pas dia enggak punya, dia mikir juga, gelisah juga, gundah juga, galau juga. Banyak hal dunia yang dipikirkan ketika masuk Ramadan, akhirnya membuat malah enggak happy. Yang gawatnya lagi, banyak aktivitas dunia kita yang malah melupakan esensi Ramadan. Saya suka bilang gini, Pak. Saya enggak ngelarang mudik, monggo mudik silakan. Tapi ya mbok, kalau bisa mudiknya itu tidak menyita 10 malam terakhir kita. Iya kan? Kalau bisa mudiknya jauh-jauh hari atau nanti setelah 10 malam terakhir. Kenapa? Ramadan ini kayak lomba, Pak. Kata Ibnu Taimiyah, Ramadan itu kayak pacuan kuda, Pak. Ya, pacuan kuda itu kalau mau menang, kita ngegasnya jangan di awal, Pak. Kita ngegasnya di akhir, ya. Kayak antum lomba maraton, jangan ngegas di awal, capek duluan.
ngegas di akhir. Kebalikan sama orang kita, Pak. Kita ini banyakkan ngegasnya di awal Ramadan, malam pertama ngegas kita. Ush, Masya Allah, Pak. Enggak cuma di Al-Ittihad, saya yakin nih. Di semua masjid di seluruh Indonesia malam pertama dijamin full, penuh, luber. Yang enggak pernah ke masjid, Pak, ke masjid malam itu, Pak. Malam pertama kan, malam kedua terus ya kuat-kuat seminggu udah hebat dah. Gitu. Ini udah malam keberapa sekarang nih? Malam ke-8 tuh udah mulai ada yang lowong-lowong kan? Iya kan? Iya, entar saksikanlah 10 malam kedua. Wih, Masya Allah. Iya. Gitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang ngegasnya malah di awal gitu. Akhirnya di ujung-ujungnya kita lupa ngegas. Padahal disitulah final. Kalau kita mau menang lomba, kita ngegas di akhir, Pak. Dan kata Rasulullah, beliau tuh 10 malam terakhir ngegas, Pak. Iktikaf full ibadah di 10 malam terakhir. Bahkan gak keluar-keluar masjid. Ya. Kalau mau nyisir aja beliau cuman apa? Kepala beliau disodorkan ke jendela, disir sama Siti Aisyah. Masya Allah. Ya. Itu puncaknya kita mau ibadah tuh di situ, Pak. Makanya kalau mudik antum kadang-kadang kalau pas lagi macet bisa semalam, dua malam cuman ke Jawa aja gitu ya. Itu sayang. Harusnya antum iktikafnya di Al-Ittihad, antum iktikaf di jalan tol sama rest area gitu kan. Ya, sayang, Pak. Kalau saya mah sayang gitu, Pak. Kalau boleh kasih saran, kalau kira-kira kampung antum tuh perjalanannya agak lama, mending nanti pas Lebaran. Gitu ya. Apalagi ini ibu-ibu selama ini ibu ada di mana? Di bawah. Ibu ngelihat saya ya, Bu, ya, Bu. Nanti kalau mau Lebaran, Bu, enggak usah pusing-pusing, harus buat wajit, buat dodol, buat kacang apa enggak usah lah. Itu mah kalem aja, beli gitu ya. Jangan sampai aktivitas dapur ibu-ibu menghilangkan 10 hari terakhir ini final kita. Ya, Bapak sekalian ya, kita harus merubah mindset kita. Ramadan tuh bukan bulannya dunia. Ramadan itu bulannya Allah, Pak. Sampai inilah ibadah paling istimewa, Pak. Bapak tahu enggak, semua ibadah itu ada potensi riaknya. Namun tidak dengan puasa. Kita tes. Salat bisa enggak riak, Pak? Bisa. Apalagi imam, Pak. Imam nih potensi riaknya paling kencang nih, Pak. Paling gede nih, Pak Imam. Sorry ya, Pak Imam ya. Tapi udah menikah beliau. Kalau saya sering mendapati, Pak, imam anak muda, jomblo, hafiz, suaranya bagus, Pak. Itu dia akan membagus-baguskan bacaannya. Apalagi ketika ada camer. Tuh. Calon mertua di sop pertama, Masya Allah tuh Pak Imam, Pak. Luar biasa, Pak. Ya. Imam tuh ada potensi untuk dipuji loh. Biasa dia baca trikul. Qul huwallah, palak, binas gitu kalau reguler. Kalau ada camer dia baca Ar-Rahman, Pak. Tuh, ya. Bagus. Calon mantu gue ini, Masya Allah suaranya. Habis dah pala dia. Tuh. Sholat kita ada potensi, Pak. Bapak cari sholat yang lama ya. Ada kan terawih tuh yang lama gitu. Yang sampai bisa satu malam tuh bisa sampai 5-10 juz gitu ya. Pengen dipuji orang juga nih. Saya kuat nih terawih lama. Sholat ada potensi untuk riya. Apalagi itu ibadah. Sedekah, apalagi sedekah, Pak. Sedekah mah ini paling potensi banget, Pak. Sampai kata Rasul, kalau kita mau masuk surga tuh golongan nomor 6 ya, warujulun fasaddaqo bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu syama lam tunfiqu yamin, ya. Dijamin ke surga seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu. Itu ke surga tuh. Jadi sedekah itu potensi riaknya luar biasa, Pak. Antum tadi sedekah kita pakai apa tadi? Kotak apa? Oh ini ya, pakai kantong ya. Kalau kantong aman dah. Celupin aja itu, yang antum celupin berapapun kita gak tahu kan, Alhamdulillah gitu ya, bagi yang infaknya 2000 perak kagak ketahuan nih. Kalau yang cepek rugi antum ya, udah cepek warna merah ya gak ketahuan gua, gitu kan. Kan kalau pakai kotak gini ya, Pak ya, masuk, Masya Allah gini ya. Itu dua tuh, Pak, motivasinya, Pak. Yang pertama emang dia ikhlas karena Allah, orang lain gak boleh tahu. Yang kedua dia malu. Yeay, 2000 parking nomor juga 2000, masuk WC juga 2000, ke surga 2000, di bagian mananya ente, gitu kan. Apalagi kalau logam, ya kotaknya aluminium, klenting, bu, aib, Pak. Gile, logam, gitu kan, Pak. Sedekah itu potensi rianya dahsyat, Pak, luar biasa. Makanya kata Rasul, kalau bisa orang tipikal kayak kita mah udahlah sembunyiin aja, cukup dengan hamba Allah. Dibacain sedekah kalau di masjid di kampung kan, Pak, ada sedekah dari Pak Udin 1 juta rupiah. Pak Udinnya berdiri begini, dia ngapain Pak Udin
Ya. Kalau zaman Rasul dulu sedekah memang disebutin, tapi sahabat Rasul memang enggak ada riya memotivasi sahabat lain untuk terpacu bersedekah berlomba-lomba. Zaman Rasul, zaman kita mah jangan dah, ya. Iman kita mah jauh sama sahabat. Sedekah bisa riya, apalagi Pak Haji, bisa enggak riya? Bisa banget, Pak. Ada orang pulang haji. Pak Udin lagi jadi ya, Pak Udin ya. Pak Udin disebutkan Ha Udin gitu ya. Haji Udin gitu ya. Baru pulang tuh dia dari haji, Pak, tanah suci, Masya Allah. Temu-temennya di Tebet sini. Assalamualaikum, Pak Udin. Siapa ya? Assalamualaikum, Pak Udin. Kagak mau nengok, Pak. Assalamualaikum, Pak Haji Udin. Waalaikumsalam, Masya Allah. Apa kabar? Harus dengan haji, Pak. Harus dengan haji, Pak. Ya. Gak pakai haji, dia gak mau nengok, Pak. Ya, orang Indonesia kan gitu ya, Pak. Haji ini, Masya Allah, Pak. Meningkatkan strata kita, Pak. Ini levelnya naik, Pak, derajatnya kalau haji itu. Pak Haji, udah Pak Haji, ini Pak Haji, gitu. Gitu, Pak. Haji itu kan ibadah, Bapak-Ibu sekalian. Haji itu ibadah, nggak perlu pakai gelar. Kalau haji pakai gelar, nanti sholat, puasa, zakat ngiri. Ya, ya kan? Ha Udin, Haji Udin, SP. Bukan sarjana pendidikan, bukan. Sholat, puasa. Tuh. Ah, iya kan? Mulai besok mau dikasih gelar boleh, kagak juga nggak apa-apa. Jangan sampai gara-gara gelar hak itu kita jadi sombong, angus dah haji kita udah mahal-mahal dan nunggunya berapa di Jakarta, Pak? Reguler, Pak, berapa belas tahun? Iya, berapa? 30 tahun. Ah, alhamdulillah, Pak. Kenapa alhamdulillah? Saya kemarin dari Berau, Pak, 60 tahun. Tuh di Kalimantan 60 tahun. Saya bilang ini Bu, kalau punya anak-anak nanti belum lahir Bu, daftarin haji. Ya 60 tahun, Pak. Bapak 30, 60, 90. Mending nyampe. Gitu ya. Makanya tuh anak belum lahir, Bu. Segera, Bu. Ke Kemenak, Bu. Daftarin haji calon anak saya. Haji udah lama-lama. Kalau mau cepat 5-7 tahun, bayar 250 juta. Kalau mau furoda, 400 juta. Bisa. Tapi kan gede duitnya, Pak. Makanya sayang. Haji itu ibadah kita kepada Allah. Nah, sholat, puasa, haji bisa riya. Sholat, zakat, haji bisa riya. Puasa bisa enggak riya? Enggak bisa. Pura-pura lemes gitu, aduh ya Allah. Lemes, awas, siapa yang peduli, bodoh amat. Gitu ya. Enggak ada orang memuji, ya Allah, dia begitu kelaparan, ya Allah. Luar biasa takwanya, begitu haus, bibirnya begitu kering, nafasnya begitu bau, enggak ada, Pak. Ya. Puasa tuh nggak bisa kita riya, Pak. Sampai Allah bilang as-saumuli, itu saking spesialnya. Spesial puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzibi, dan aku langsungnya akan balas tuh. Spesial puasa, Pak, disediain satu pintu surga namanya Ar-Royan. Spesial banget puasa. Ini yang harus membuat kita tuh happy, Pak. Kita masuk bulan puasa, bulannya ibadah kepada Allah yang nilainya bukan lagi 10, bukan lagi 700. Berapa pahala puasa, Pak? Bighairi hisab, unlimited, tidak terbatas. Ya ini kesempatan kita buat ngumpulin bekal sebekal sebanyak-banyaknya. Gitu, Pak. Ya, ini membuat kita harusnya happy. Apalagi yang buat happy di puasa nih? Kata Rasul, li shaimi farhatani. Bagi orang puasa itu dua kebahagiaan, dua kegembiraan. Yang pertama apa? Farhatun inda iftarihi. Ya. Kebahagiaan ketika menunggu buka. Antum kalau nunggu buka bahagia enggak? Masya Allah, satu-satunya azan yang antum tunggu kapan? Azan maghrib. Antum pernah nungguin, jujur sama saya, nungguin azan isya, kapan sih isya ini azan? Kagak ada, Pak. Apalagi azan subuh, Pak. Kalau nggak azan, kalau bisa nggak begitu kan? Tapi kalau azan maghrib, antum nunggu demi Allah, antum tungguin depan TV, gitu ya. Sampai ada si iklan sirup, Pak, pakai depannya azan, antum kecelek. Ya, yeah, dia ngeprank gitu. Iya. Antum nunggu kan? Kita nunggu kenapa? Karena kita akan menyambut kebahagiaan mau buka puasa. Tuh, happy. Yang kedua apa? Farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhan kita, Masya Allah. Hadiah bagi orang-orang puasa itu, Pak, nanti ketemu sama Allah, meet up sama Allah, ya Rab. Nikmatnya luar biasa. Sudah kita tadi merasakan bahagia berbuka puasa, ditambah kita bahagia ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi, Pak, ada Lailatul Qadar. Ini kabar yang harusnya membuat kita bahagia, Pak. Ngapain galau, Pak?
Lailatul Qadar tuh Pak, 83 tahun membahasakannya begini Pak. Kalau antum pas ibadah di malam itu dapat rezeki tuh antum Lailatul Qadar, antum salat, itu pahalanya 83 tahun salat tanpa jeda. Allahu Akbar. Antum pas baca Quran itu pahalanya 83 tahun baca Quran, teman-teman semua jamaah sekalian. Kita baca Quran 5 lembar pedes mata. Ini 83 tahun nonstop baca Quran. Allahu Akbar. Antum sedekah malam itu, sedekah 83 tahun tuh Lailatul Qadar. Antum maksiat malam itu. Gimana? Syukur dah. 83 tahun maksiat. Ya begitu dong, imbang kita, adil gitu ya. Makanya 10 malam terakhir itu jaga banget ya. Jangan buat dosa, jangan buat maksiat, ibadah yang banyak. Kita berdoa semoga kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Enggak bisa lama-lama, Pak, ya. Entar lamanya kita terusin kapan-kapan. Ya, terima kasih. Subhanakallah bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.